masukin kepala nih guys tuh. Oke, buat oh kayak gini nih. Kayak gini guys. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Malam apa nih? Malam Jumat ya, hari Kamis tanggal 7 Desember 2003 guys. Ada sebuah paket nih. Saya mau review, oke. Kita bantu cahaya dulu guys. Oke, sebentar. Apa nih? Paketnya coba harganya berapa nih? Harganya 19.000. Belajar ada guys. Paketnya dari tanggal 1 Desember baru saya buka nih tanggal 7. Apa nih isinya guys? Kita buka aja guys sama-sama, oke. 1 2 3. Oke, 1 2 3. Wah, enggak bisa guys. Kayaknya perlu di buka manual aja guys. Kita lihat aja guys. Apa ini? Guys, sorry guys, tangan satu saya megang HP, satunya ini tripodnya mana ya? Udahlah tanggung guys, kita buka aja guys. Apa ini? Oh, sebuah apa sih? Mungkin udah ada yang tahu nih, namanya apa nih? 3PL. Ada gambar orang main bola guys, hobi saya nih main bola nih. Gak usah lama-lama guys, bantu buka guys. Tuh, ini juga guys. Oke. Maaf guys, agak lama nih. Harusnya saya pakai tripod. Nah, ini dia nih, ada keterangannya tuh. Headset. Oh, pakai headset. Sampingnya ada tulisan apa nih? 42 ukuran. Dari atas ini guys. Kita review guys, isinya seperti apa, modelnya sesuai gak, masa harga 20.000 semewah ini barangnya guys. Apa sih, penasaran kan? Aduh, bukanya susah guys. Oke, kita buka nih dari nih pin lubang pertamanya nih. Kita pakai apa ya? Oh iya, sebelum dibuka subscribe dulu guys, like, komen dulu di bawah komentar, oke? Sabar guys ya. Kita buka guys. Nah, oke, kita lihat apa aja yang didapat. Ada sebuah plastik. Oh, teropong ya. Apa namanya? Ada yang tahu guys, ini apa? Dapat apa aja nih? Oh, dapat ini guys. Apa namanya? Sebuah lap sama buku panduannya tuh. Oke. Oh, ini nih caranya nih. Oke, siap. Harga murah meriah guys, cuma 20.000. Nah, mantap guys. Bentuknya tuh. Ini untuk buat ikatannya tuh. Tuh, bisa dilihat guys. Ah, ini taruh apa ini depannya nih? Oh. Ini gimana caranya nih? Oh, jadi taruh HP-nya di sini guys. Coba kita tes guys. Taruh HP-nya di sini guys. Bentar dulu guys. Kita langsung coba di kaca guys. Kita tes dulu, lampu nyalain dulu. Oke guys, ada sebuah kamera guys. Cara masuk gimana ya?
Oh, ini di kepala nih, guys. Tuh. Masukin kepala nih, guys, tuh. Oke, buat oh, kayak gini nih. Kayak gini, guys. Tuh. Nanti HP-nya masukin sini, guys. Nanti HP-nya masukin ke ini nih. Ini ke sini nih. Nanti kayak apa namanya 3G gitu ya, jadi kita cari video yang apa melangkah bawahnya jurang, nanti sambil masukin ke sini nanti kita langsung apa ya lihat fokus ke kamera melihatnya, terus tinggal jalan nanti kasih apa namanya gitu kayu gitu nanti begitu kanan kirinya jurang gitu begitu ya. Boleh nih dicoba. Harganya cuma 20.000. Udah sama ongkir tuh, murah meriah, oke. Coba nanti saya tes. Saya HP-nya cuma satu sih. Kalau ada dua biar saya coba langsung nih. Boleh lah. Coba nanti saya cari. Saya download video dulu, video yang apa? Jalan di atas apa namanya? Menara atau jurang nanti saya masukin sini, saya pasang di sini. Oke. Nanti saya kasih apa namanya itu? Kayu gitu. Ya, buat buat nonton film juga bisa kali ya. Lebih hidup kali, lebih seru kali. 20.000 guys di online. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe, guys. Saya cuma berbagi informasi aja apa yang saya peroleh nih, saya beli. Mungkin ada yang lupa namanya tuh, namanya 3DPR headset. 20.000 guys di Lazada. Oke. Coba sendiri ya guys, pesan sendiri. Coba atas ini ya guys. Ini udah malam nih guys ya, bikin vlognya nih. Jam berapa ini? Tuh, udah malam guys. Tuh, udah jam 01:30. Ya oke. Lanjut guys. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Sip. Saya mau coba dulu guys. Oke. Saya coba dulu. Nanti bisa sambung videonya kalau ada waktu jadinya hasilnya. Oke. Tunggu video selanjutnya oke guys. Saya kasih judul apa ya? Apa namanya? Oh, pokoknya inilah judulnya. Oke lah. Nah, nama apanya? 3DPR headset ya namanya. Oke. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke. Assalamualaikum. Kita lihat hasilnya, oke.